Okey. Kita dah checking out 7 September 2020. 4 daripada JW Marriott Berlin. Now kita nak pergi park back dekat receptionist bawah, kita nak pergi lunch on and then kita nak pergi pick up our vehicle after that lah. Jadi jom. Mana kita? Kita di Burger apa tak nama? Burger Zola. Burger Zola. So ini kedai burger halal dekat sekitar hotel kita. Sementara nak steal datang, nak tunggu kita punya taksi untuk ke vehicle pick up, kita makan dulu. Tengok apa tu, tengah shoot eh. So basically kita dah settle all the registration semua. So macam biasalah, as a content creator kita buat video lah. So kita bagi Abang Faiz buat dulu. Jadi lepas tu button kita, baru kita gerak calon bete ke Switzerland. Should be Switzerland kot, kita turun pergi sana lah. Should be nak pergi Austria tapi macam tak sempat. Kita ke Switzerland, balik baru singgah Austria kalau sempat. Tapi apa-apa pun stay tune macam tu. So biarkan dia settle dulu, kejap kita sambung sana. Jom. Faiz pun dah settle shoot bagian dia. Now kita punya time. Alright, so macam korang boleh nampak, kita sekarang berada dekat Indie Camper Berlin. So bagi siapa yang follow channel aku, korang tahu memang kita orang setiap tahun akan bermode camper van dekat Europe ni. Sebab apa? Bagi aku ini adalah journey yang paling menarik, walaupun bukanlah paling luxury sangat, tapi the journey memorable macam tu lah. So macam korang boleh nampak dekat belakang ni, ini adalah kenderaannya. Since kali ni kita travel 5 orang, so kita kena ambil yang ni, wajib ambil yang ni sebab yang ni untuk 5 packs tau. So ini yang dipanggil sebagai Indie Camper Atlas. Jadi untuk itu jom kita go through secara ringkas lah untuk sekadar hari ni punya hands on. So ini dia punya rupa dia macam lori sikit macam tu. Pintu masuk, all the tingkap boleh buka, ada shade semua. So ini adalah bahagian gas dia lah. Gas ni kegunaannya untuk memasak, untuk panas air, untuk peti sejuk dan lain-lain. Bila drive kena off kan. Alright? Dia ada bagi dua gas. So syarat dia mudah je, kalau habis ganti balik. Alright? Dekat sini kita ada storage compartment. Alright? Muat besar, dia boleh ada belok sana lagi untuk segala kita punya luggage. Dan setakat ni dia letak all the camping punya tools lah, dengan toilet punya tools. Semua ni kita kena lock lah. So ini bahagian belakang dia. Okay, yang baru dekat sini adalah kali ni dia ada bagi ataupun ada pre-install dengan reverse camera. Dulu tak ada. Dulu tingkap tak ada, reverse camera tak ada, reverse sensor pun tak ada. Memang korang kena pakai side mirror dan juga naluri ataupun kena ada orang jaga belakang bila korang nak pakai reverse. This time around dah ada. Dan dekat sebelah sini kalau korang boleh nampak, ini macam biasalah tempat najis. Ini adalah kalau nanti kita akan tunjukkan lah bila dekat camping site. Ini adalah dia punya storage untuk najis lah, tak besar mana lah. Selalunya dua orang berak kencing dah penuh, kena buang lah. Nanti kita akan demo bila mana kita di hari-hari yang memerlukan lah. So itu adalah untuk tangki najis dia. Dekat sini adalah tempat supply lah yang kita kena isi. Ini adalah clean water, air mandi, air sinki. Lepas tu dekat situ ada tempat kita boleh buka, dia akan buang air mandi, air sinki. Tai memang sana, sini adalah untuk buang air tangki, apa, air sinki dan juga air mandi. Dekat situ ada tempat untuk cucuk plug untuk direct power dekat camping site nanti, untuk kita memastikan dia ada bateri untuk kita guna charger, adapter dan lain-lain lah. Alright, kat sini simple je, macam tu je cerita dia. Alright, alright, so ni depan dia. Depan dia nampak berbeza sikit tapi rupa setia sama lah. Ford kan, baru putih. Alright, jom kita masuk dekat dalam. Sebelum tu, kalau korang nampak dekat sini adalah lampu untuk luar tempat kita masuk. Dan ni adalah shade je ataupun awning, boleh buka nanti bila mana kita lepak dekat camping site nak minum-minum kopi healing boleh. So first thing first, bila masuk je korang akan terus disapa oleh dapur. Ruangan masak boleh buka untuk bagi angin panas keluar. Dan dekat bawah semua ada lampu-lampu. Kat sini ada dua soket plug, ada USB semua, ada lampu. Ni semua storage area lah. Semua storage area, soft close, ada lock supaya dia tak terbuka bila driving. So dekat sini kita ada dua stove, satu sinki, just a simple one lah untuk masak-masak macam tu. Dan all the storage area. Kat sini pun
storage area, tapi ni mungkin lebih pada kalau previous kita akan letak macam baju, jaket yang untuk easy access nak keluar kalau sejuk, dan kasut-kasut lah semua kat situ. And then dekat sebelah sini kita ada refrigerator, fridge. So dekat bahagian belakang ni macam korban nampak, ini adalah dia punya main bed area lah, katil utama dia lah. Yang ini untuk dua dewasa yang besar-besar, panjang, memang muat sangat. Dia set ada shades ni, lansir. And then ada all the compartment, semua tempat banyak compartment. Lampu-lampu semua tap-tap punya plug situ. Dan dekat bawah sini korang boleh access untuk kargo bawah tadi. Kalau anda kata korang malam-malam kan just nak ambil barang, kau bangun kau just ambil kat sini lah. Dan ini adalah one of the seat punya bahagian lah. Dia cabut. Kenapa dia cabut nanti kita akan tunjuk ke depan. Jom kita ke bahagian sana pula. Oh, sebelum tu terlupa, toilet. Okay, masuk dalam. Ni toilet lah. Ada sinki, tempat berak ada tu kecil je. Tempat berak tadi tu sambung lah yang ke bawah tadi tu. And then tempat shower tu. Alright, dekat bahagian sini secara asalnya sini adalah ni tau. Dengan yang belakang tadi dah kena sandar, yang ni duduk, tempat duduk dia tempat duduk lah untuk korang makan, untuk korang relax. Tapi disebabkan kalau kita nak memandu, rules and regulation, kita mesti duduk dekat kerusi yang ada seat belt. So ini adalah pre-install. Kita boleh buka bila tak guna, bila nak naik kita kena pasang. Alright, ini adalah seat orang kelima sebab kita lima orang kan. Kalau tidak, dia adalah seat duduk yang boleh duduk dua orang lah. Alright, so dekat sini ruangan makan, duduk dua orang lagi, tingkap semua, all the compartment semua here. Dan bila mana nak tidur, ini juga akan jadi katil tau. Meja akan turun bagi level sama. Dia ada satu lagi kayu kat bawah ni, kita akan sambung ke sini. Tilam tadi tu letak sini-sini, dia akan jadi satu katil lah. Muat lah untuk satu orang setengah atau satu orang yang besar macam itulah. Alright, sebelum kita berada bahagian hadapan ni, atas ni, ini adalah katil juga. Cumanya nak turun sangat tak boleh lah sebab dia dah pasang kerusi ni lah kan. Jadi level dia sampai sini, jadi kita boleh buka. Tapi just nak tunjuk pada korang lah, untuk korang punya view je lah. Dia ada tangga dia. Alright, so atas ni muat lah dua orang yang berbadan sederhana, okey sangat lah. Jadi dia akan turun, dia akan level sampai sini. Kereta ni memang baru. Aku dah dua kali tau tergantuk dekat sini. Aku dah dua kali tergantuk kat sini. Tapi sini pun ada compartment lah semua. Ini compartment sebenarnya untuk katil tadi. Bila turun kau boleh letak phone dan apa-apalah. Ataupun kalau memandu pun boleh letak juga. Banyak. Atas ni pun ada compartment. Ada tempat USB plug, ada speaker nampak tu. Atas ni pun boleh tarik shades. Kalau anda kata malam-malam korang pandang, kau boleh buka untuk angin lah. Alright, now ini adalah tempat dia lah, cockpit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, baharunya kereta ini mileage dia baru 6,800 km. So kita mungkin orang kedua ketiga yang memandu kereta ini. Dan baharunya model ni berbanding Atlas yang lama adalah yang ini dah pakai auto, yang lama manual. So mudah banyak. Dan untuk kali ni dia dah ada disc infotainment, ada CarPlay, ada Android Auto. Alright, dan ini adalah tempat korang letak phone lah. Tapi aku rasa sebabkan kita ada Android Auto dan hopefully Android Auto dia tu usable, tak lag, tak crash ke apa, kita tak pakai benda ni sangat lah. Dan dekat dalam ni semua ada tempat isap ukur untuk korang pasang korang punya pengecasan USB semua ada sini. All the compartment, documentation korang letak mapping ke apa boleh. All the control, modern, auto. Ya, basically itulah. Ada tempat cup holder. Seat memang baru gila, memang rasa best gila. Dan seat ni boleh dipusingkan ke belakang untuk bila masa kita nak makan guna meja belakang, dia akan jadi macam kerusi tambahan lah untuk kita menghadap ke belakang. Alright, basically itu sahajalah kot. Rasanya semua kita dah cover. Kereta ni menggunakan diesel lah. Dia akan ada AdBlue semua. Nanti the rest kita akan kongsikan masa dekat camping site ataupun throughout the journey macam tu. Okay, kita first berhenti, kita nak isi diesel dan nak beli minuman sikit dahaga. Ya amat. Jadi kita tengok berapa ringgit. Kejap lagi kita akan kongsi berapa ringgit. Jom. Okey geng, inilah berapa kita isi minyak ni. 49 liter lah. 40 dalam around 50 liter kita isi. So ni amount yang kita kena bayar. Euro. Okay guys, sekarang dah pukul berapa kan? 12.22. Kita kalau ikut maps tu ada berbaki 400 km. Maknanya kita dah merentasi berapa 400 km lah. 500 km lah. Kita dah merentasi 500 km daripada tempat mula kita. Oh, thank you Hassan Drive. Nanti aku steady lah. Support lah. Support lah, thank you lah. So kita akan bermalam kat sini lah.
Alhamdulillah. Yeah. Okay lah, dah mula rasa sejuk sikit. Tadi dekat dalam tu, oh, boleh tahan dekat dia punya panas duduk belakang tu. Cuaca tak berapa sejuk sangat lah dekat Berlin tu. Memang rasa bahang-bahang kehangatan cinta. Alright. Boleh kot for the night. Dia punya suasana arena dia macam ni lah. Lori-lori banyak parking. And then kita ada meja luar ni, boleh lah makan Maggi ke apa. And then ui, ngantuk wai. Ngantuk. Okay, so kita punya chef bertugas malam ni Faiz Zainal. So apa menu kita malam ni tuan? Mi segera. Mi segera? Dapur macam ni lah. Kalau nak estetik boleh buka, tapi malam-malam tak payahlah sejuk. Tak buka, muka elok sikit. Ha, ni barangan lah. Barangan-barangan yang diberi kepada kita. Nak masak-masak telur semua boleh lah. Alright. Bola Europe. Nampak asap-asap macam ni. Okay, makan dah settle. Basuh pinggan pula lah kan, dah settle. Duduk camper van macam ni lah. Dia ada tugas masing-masing lah. Ada tukang masak, ada tukang basuh pinggan, ada tukang bawa kereta, tukar-tukar ganti lah. Kalau semua berkira, hancai. Jangan camper van. Kalau semua nak berkira, duduk hotel. Ada orang apa ni, servis bilik semua kan. Alright, jadi so ni dapur tadi. Ni dah jadi katil atas. Ni katil bawah. Bawah ni kena jaga kepala sikit lah. Alright, settle untuk malam ni, jom.